Piting menggunakan tanggok atau jaring. Kita bisa lihat di sini Samsir sedang melakukan perlawanan, berusaha untuk menaklukkan kepiting yang baru saja ditangkap, dan akhirnya kepiting berhasil dijinakkan. Selanjutnya kepiting akan diikat. Oh, luar biasa besarnya kepitingnya. Luar biasa, si Samsir jadi pawang kepiting. Nailo Cie. Kemana lagi? Habis sudah kepiting, mana lagi dibawa? Sudah habis. Nailah sudah. Besarnya. Kepiting apa namanya ini? Kepiting bakau. Ngerinya. Selanjutnya kita lihat bagaimana cara mengikat kepiting. Cari gendul tali. Ya. Jangan dekat itu, jangan dipegang, itu bahaya. Bahaya. Ya. Luar biasa nih kepiting. Wih, bahaya. Hati-hati. Sini ku injak dulu. Lepaslah dulu, pi cari kanan dulu. Tali. Cari ke tali. Yang panjang talinya. Ya, itulah, ikat dua, bagi dua itu, kau sepanjang itu, kau sambung. Oke, lanjut ikat. Mulai dari sebelah kanan, jepitnya diamankan, diikat. Ya, selanjutnya setelah sebelah kanan aman, lanjut ke jepitan yang sebelah kiri. Inilah dia Samsir sedang memperagakan bagaimana cara mengikat kepiting yang benar, sehingga nantinya kepiting ini saat dimasukkan ke dalam karung, kepiting ini tidak lagi membahayakan bagi orang yang memegangnya. Samsir ini baru kelas 6 SD. Dia sudah mahir bagaimana cara, dia sudah mahir cara menangkap kepiting dan mengikatnya. Tapi dia lebih mahir lagi menjual kepiting.
Ya, kita bisa lihat jepitan sebelah kiri kanan sudah aman. Selanjutnya tali dililitkan ke belakang agar lebih memperkuat ikatan. Kita lihat kepitingnya sudah mulai tidak berdaya dan tidak melakukan perlawanan seperti sebelumnya ketika jepitannya belum diikat. Nah, sebentar lagi pengikatan ini selesai dan selanjutnya kepiting akan dicuci dan dimasukkan ke dalam karung. Nah, cukup sekian bagaimana cara mengikat kepiting yang baik dan benar menurut cara yang dilakukan oleh Samsir. Oke, Samsir. Siap. Thank you.